Pemirsa, Anda masih menyaksikan iNews Lampung. Umat Hindu di Lampung mengikuti rangkaian ritual melasti di Pura Kayangan Jagadkerti Buana Bandar Lampung. Melasti digelar dengan protokol kesehatan dengan jumlah terbatas. Umat Hindu melaksanakan serangkaian ritual menjelang Hari Raya Nyepi, Tahun Baru Saka 1944. Ritual diawali dengan menggelar ritual melasti yang bertujuan untuk pensucian diri. Melasti sendiri biasanya dilaksanakan di pinggir pantai dengan tujuan mensucikan diri dari segala perbuatan buruk pada masa lalu dan membuangnya ke laut. Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Bandar Lampung, Dewa Kade Arta menjelaskan, pelaksanaan melasti tahun ini hanya diikuti oleh perwakilan masing-masing banjar. Hal ini untuk menaati anjuran pemerintah agar tidak berkerumunan ketika ritual berlangsung. Tapi pembatasan ini tidak mempengaruhi ritual melasti. Sebenarnya harusnya kan kita ke laut. Biasanya kita laksanakan dulu sebelum ada pura ya garuda hitam yang di pulau pasir, kita melaksanakan di mana sih yang dilaporkan Selaki, Tanjung Selaki. Nah, setelah ada pura di garuda hitam itu, kita biasanya di pura sana. Bahkan itu umat Lampung pernah kita melaksanakan di sana. Namun karena kegiatan pandemi ini, di COVID ini, kami kan selama sudah 3 tahun ini tidak bisa melaksanakan. Jadi kami melaksanakan di tempat di sini aja. Jadi dengan keterbatasan umat kita juga, karena larangan itu, kita melaksanakan di sini aja. Tapi kita, bukan berarti kita nggak ke segara, ada kita petugas ke sana yang membawa nanti air lautnya itu dibawakan ke sini. Jadi pembersihannya di sini semua. Melasti merupakan rangkaian ritual menjelang Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka. Untuk mengawali Hari Raya Nyepi, umat Hindu mensucikan diri dengan harapan memperbarui diri menjadi seperti bayi yang baru lahir, bersih dari segala kotoran. Dari Bandar Lampung, Ruslan AS iNews melaporkan.